Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Asep Rangga. Kita lagi berada di mana ini? Ciras Salom, masakan khas Aceh, rajanya mie Aceh. Kita baru beres sholat terawih, langsung meluncur ke sini. Sengaja nggak makan dulu buka puasa, jadi minum yang manis-manis. Sekarang yang pedas-pedas. Ayo kita ke dalam. Ada siapa aja di dalam? Ah, ini lagi kumpul, lagi makan apa? Mau makan apa? Pak, ulang tahunnya. Mau makan apa ini, Pak? Saya mau makan mie Aceh di Cie-Cie. Salam. Katanya enak itu mie Acehnya. Ya, saya suka pedas, saya suka kari. Enak. Nah, ini yang punya The Bujek. Gimana mau makan apa ini, Pak? Ah, menunya. Can pernah naonnya? Menunya yang banyak atuh. Mie ayam. Menu. Mie ayam. Kambing. 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 Ini yang sketch. Mau makan apa nih, Pak? Makan Bada, istri muda Direkam. Astagfirullahalazim. Bohong. Garis bawah istri muda tuh, istri muda awas. Ulang tahun Pak Haji dalam rangka ulang tahun Pak Haji. Yang ini Pak Haji Herman diajak ke sini. Ulang tahun itu 27 kameramen. Oh, kameramen. Ini tadi di masjid Ustaz lagi ngajar ngaji. Cepat-cepat pengen ikut langsung sodakallahu adim. Gimana Ustaz? Nah, dikarenakan ada sesuatu hal untuk meramaikan bulan Ramadan, jadi jalan-jalan mereka dia. Terus pengajiannya? Pengajian disukan lanjutkan. Nah ini yang punya hajat ini. Bapak siapa ini? Saya Pak Dodi Suprianto dari Pimpinan Wilayah Antapani Wetan, dan pada kesempatan ini kami ingin memberikan rasa bahagia dan berbagi di dalam bulan Ramadan untuk menikmati kenikmatan mie Aceh gitu. Alhamdulillah yang lain mah udah sering. Ini bawa pasukan semua, Pak? Alhamdulillah ini warga kami dari blok A sampai blok E. Ada semua warga binaan. Dari A ke 11 ada semua, Pak? Ada, insyaallah. Dan insyaallah setelah dari Mi Aceh terisi, nanti kita berkunjung ke A 11. Tolong disiapkan kopernya. A 11. Ya udahlah. Ntar mau ya, dan semangat untuk Kapten Persib. Ya, ini kita tanya buat ini yang ulang tahun, Pak. Pak, ini lagi di mana, Pak? Lagi di tukang mie. Mie apa? Mie ayam? Ya, mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Rasa Aceh. Rasa kep. Rasa Aceh ya. Saya ini aja ngikutin ajakan Pak Afan. Oh, ini. Apa nih? Tadi Pak RT, jadi yang mana yang benar? Ya semuanya ngajak ya. Ngajak Pak Afan. Ngajak Pak Afan suruh makan mie, ya udah ngikutin aja. Abis ini abis taraweh. Abis taraweh. Kan tadi terkuras tuh energinya, jadi harus seimbang juga makannya. Diajak ya udah ikut aja. Ya, gitulah. Mau makan dulu ya. Ntar dilanjut lagi. Ya kita kembali lagi. Kita mau masuk ke dapurnya. Ini kru-krunya. Nih. Nah, lihat ini. Assalamualaikum. Nih, ini krunya. Ini krunya. Ini Gian Jola nih. Ada Gian Jola. Nih, Jola. Jola enggak di timnas, Jola? Hah? Hah? Tuh, siapin tuh bawang goreng.
Nah ini kokinya ya. Kokinya hey, ya. Ini kokinya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Namanya Yayan. Asli Sunda? Asli Sunda. Tapi kok masak mie Aceh? Ya namanya juga kita usaha ya. Dari Sabang sampai Merauke masakan kita ada, kebetulan dia masakan Aceh. Ownernya ini? Bukan. Okay. Ma, kokinya cuma satu. Ya beberapa lah. Ini lah masak apa ini, Pak? Ini masak mie rebus. Ah, macam-macam rebus kepiting. Pesanan si Akang Atepnya. Oh. Ini mie rebus kepiting. Mie rebus kepiting. Mie Aceh ini. Siput mie Aceh. Ini khas dari Aceh, Pak. Betul. Bumbu-bumbunya? Bisa rempah Aceh. Bumbunya apa aja ini, Pak? Bumbunya macam-macam, ratusan mungkin rempah yang ada di Indonesia masuk dalam ini Aceh. Tapi nggak pakai liar kan? Oh, mual matak mabok, paling ketagihan. Mina mana, Pak? Mina ayam. Oh, ada minya. Dadakan, serba dadakan. Mana Mina Gus? Cokote Gus. Mina, cina pemirsa. Tuh, ini lagi masak dulu yang siput sama kepiting ya, Pak? Ya. Ini dibikin mie rebus dulu. Penuhan. Oh, lihat ini katelognya segede gadak. Bumbunya. Ini bumbunya rempah-rempah sudah. Ini yang ngebuat apa? Khasnya ini. Ini bumbu ada bumbu rahasianya dari rumah si bos ya. Tapi kita sama-sama di sini juga ininya bikinnya. Oh, ini. Bosnya di mana? Bosnya ya, di rumah. Aduh. Biasa grogi. Grogi ya, diasupkan dengan TV mai. Ini apa? Saus. Ini saus buat tambahan ininya aja, buat pelengkap. Lengkap. Ini bumbu ininya biasa. Bumbu dasar ininya. Enggak capek, Pak, bikin sendiri ini koki. Ya namanya orang kerja ya capek, Pak. Cuma ya namanya kita buat ini kan. Buat eta naon deui? Ieu mah air kaldu na. Oh, kaldu. Ini padahal rombongan Persib kalau main di Bela tiap main pasti lewat sini. Iya. Kita teriak-teriak di sini kan, alhamdulillah masuk juga ke sini kan. Padahal dalam benak saya udah ini. Tos hayang sina ka dieu lah itu mun apal mah karena sibuk wae di dieu. Nah. Si mun ownerna apa wae sok? Oh, siap ka dieu kana di konfirmasi deui nya. Kita langsung tonton. Tuh kepentingan pemirsa. Oh lihat katelnya oke segede badak. Oh mangga. Oh tak minya ini mie acena. Mina konengnya asli tanpa permalin. Oh permalin cina. Wah main gancang tong ngaganggolanya. Masak karunya. Iya jang naon ya. Iya tanggo ngadamel roti cane. Oh, kan ayah numesan tadi. Mun. Cane naon? Martabak opat. Oh. Cane Agus. Oh, tah. Geus, siap, tah. Eh, Pak Haji, damang. Enggak bisa bahasa Sunda, orang Jawa. Oh, orang Jawa. Oh. Jola. Eh, Jola, kamu enggak timnas, Jola? Hah? Eh, kembaran Jola lagi ada di Mie Aceh. Kela, Kristina. Oke. Jadi ya deui ya. Ya, entar lagi ya. Kita ini yang kita tunggu. Biji tadi petikannya enggak usah. Ini kita pesan dulu. Roti canenya yang banyak. Goyang juga bisa.
jangan lupa subscribe di ATTV.